Halo adik-adik, mari kita belajar menggambar. Hari ini kita menggambar kura-kura. Ayo kita buat bulatan atau lingkaran. Bebas ya adik-adik, jangan takut salah. Lingkaran buat aja. Seandainya tidak melingkar sama sekali, tidak bulat, nggak masalah. Jangan takut ya. Terus kita buat lingkaran berikutnya. Di dalamnya mengikuti. Nah, ini sampai nyambung. Ini untuk badannya. Setelah itu kita buat kepalanya. Gini aja. Gampang kan? Setelah itu kita buat tangannya yang di atas, kanan dan kiri. Setelah itu kita buat kakinya dua, kanan dan kiri. Jangan lupa dikasih ekor. Kasih mata ya adik-adik. Untuk badannya kita tarik garis lurus, nyamping, nyamping. Ini bebas ya. Kalau seandainya tidak bagus atau penceng, nggak masalah. Karena kalau kita perhatikan binatang juga ada, nggak harus bagus dan lurus. Gini sudah deh jadi kura-kuranya. Tinggal kita mewarna. Mau warna apa terserah. Kalau suka hijau boleh. Kalau suka warna coklat juga boleh. Terserah adik-adik mau mewarna-warna apa kura-kuranya. Gampang kan? Kalau kita bisa menggambar sendiri, kan enak. Tidak perlu bisa gambar sendiri kura-kura. Nah, gini kita gambar warna hijau ya. Ini kura-kuranya berwarna hijau. Sampingnya juga boleh, terserah mau dikasih warna kuning, coklat, terserah ya adik-adik. Ini Oci kasih warna kuning biar cerah. Begini ya adik-adik. Ini kalau badannya dikasih warna coklat juga boleh. Sudah jadi, gampang kan?